Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta fraksi PDI Perjuangan Rashidi ikut meninjau lokasi vaksinasi COVID-19 gratis yang diselenggarakan bagi warga Jakarta Timur ini. Usai meninjau, Rashidi juga memuji Sondang TRD Bora Tampu Bolon atas dilaksanakannya vaksinasi massal tersebut. Dulu banyak orang yang tidak mau divaksin, tapi sekarang hampir semua orang merebutan untuk jadi vaksin. Kenapa? Karena pemerintah artinya membuat satu kebijakan antara lain. Antara lain, kalau misalnya mau naik pesawat, kalau tidak ada vaksin juga. Sekarang masuk mall, saya bersama cucu saya, mau masuk mall juga nggak bisa kalau tidak ada vaksin. Jadi artinya dengan demikian, supir-supir itu juga demikian. Dulu nggak ada yang mau. Karena menganggap bahwa vaksin itu nggak ada gunanya. Sudah itu masih banyak kawan-kawan kita itu yang merasa belum percaya terhadap itu. Tapi sekarang alhamdulillah bahwa vaksin artinya sudah semua orang kepingin divaksin. Itu pertama. Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan oleh Ibu Sondang, DPR RI bekerjasama dengan BUMN. Saya kira ini patut diacungkan jempol lah ya. Diacungkan jempol, kemudian juga apa mendapat apresiasi aja, apresiasi dari kita. Artinya kita, saya juga kaget tadi, saya diundang selaku anggota DPRD DKI Jakarta untuk menghadiri ini. Saya bahagia dan senang.